Hai Sobat Info, style rambut memang terus berganti seiring waktu dan juga zaman. Setiap ada hal baru yang booming, bisa jadi dijadikan style baru. Nah, di dunia ini memang banyak sekali gaya rambut yang unik, bahkan membuat kita keheranan. Namun tahukah kamu, di tengah pandemi COVID ini ternyata ada loh seseorang yang menciptakan gaya rambut yang berhubungan dengan COVID atau virus corona ini. Nah, kira-kira model rambut seperti apa nih guys? So, kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Kalian harus tahu nih guys, virus corona menciptakan gaya rambut baru di Afrika Timur, dilambangkan dengan beberapa cabang kepang yang mengarah ke atas seperti bentuk virus. Sebelumnya nih guys, gaya rambut kepang sudah mulai ditinggalkan oleh penduduk Afrika. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, mereka lebih tertarik pada rambut palsu yang diimpor dari India, Tiongkok, dan Brazil. Namun kini, di salon kecil di jalan yang sibuk, yakni di Kibera, Kenya, seorang penata rambut yakni Sharon Reva mengepang rambut anak-anak perempuan seperti antena, dan warga setempat menyebutnya gaya rambut coronavirus. Nah, menurut Reva nih guys, beberapa orang dewasa justru tidak percaya bahwa virus corona ini nyata nih guys. Namun sebaliknya, anak-anak muda justru terlihat rajin mencuci tangan mereka dan mengenakan masker. Melihat hal tersebut, tentu muncullah ide gaya rambut corona ini. Dan siapa sangka nih guys, gaya rambut coronavirus populer karena berkaitan dengan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menurut para ibu di Afrika Timur, ternyata model rambut ini bisa didapat dengan membayar harga murah. Sekaligus nih guys, menyebarkan kesadaran bahwa virus corona itu nyata. Selain itu nih guys, ada nih seseorang yang bernama Margaret Andea, yakni seorang ibu yang mengalami kesulitan selama pandemi ini. Dirinya mengatakan bahwa gaya rambut virus corona ini sangat cocok untuk anaknya, juga uang yang dia punya. Pembatasan-pembatasan yang berlaku akibat virus tersebut telah melumpuhkan orang-orang yang mengandalkan kehidupan pada pekerjaan sehari-hari. Dan ternyata nih guys, gaya rambut ini jauh lebih terjangkau untuk orang-orang sepertinya yang tidak mampu membayar lebih tetapi tetap ingin anaknya terlihat gaya. Untuk mendapatkan gaya rambut coronavirus, mereka hanya perlu mengeluarkan uang sekitar Rp7.000. Sementara nih guys, model rambut umumnya memerlukan biaya Rp45.000 hingga Rp75.000. Kebanyakan nih guys, warga Kibera tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu saat ini. Nah, dengan adanya COVID-19, tentu banyak orang yang merasa bahwa COVID-19 telah menghancurkan ekonomi mereka, mengambil pekerjaan, sehingga uang sangat langka. Dan pada akhirnya nih, banyak orang yang memutuskan memilih gaya rambut ini untuk anaknya karena berharga murah. Di saat yang bersamaan juga nih, ternyata hal ini membantu mengomunikasikan tentang virus corona pada masyarakat umum. So, itu tadi adalah sekilas informasi mengenai gaya rambut coronavirus. Jadi, gimana nih guys? Apakah kamu tertarik untuk mencoba gaya rambut yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!